ini adalah peralatan rumah tangga, ada roti pemanggang, roti bakar, blender, pisau, semuanya ada. Tapi saya pengen lihat dulu, adu yel-yel di antara grup cute dan grup girly. Yang pertama saya pengen lihat. Grup cute siap? Oke, okay. Grup cute akan dipimpin oleh Boyen. Siap Boyen ya? Saya Boyen di sini. Satu, dua, tiga, yel-yel, cute. Hadiahnya peralatan rumah tangga. Lebih semangat lagi, semangat suaranya. Yel yel, grup girly. Silakan, 1, 2, 3. Ini girly, 1, 2, 3. Di sini uang, di sana pulsa. Cute. Kalau ini grupnya kan namanya girly. Yang paling girly yang ini, girly banget. Saya ngajarin, Pak. Saya ngajarin semuanya. Gimana semangat, okay. Kan? Saya mau kasih hadiah. Pemenangnya yang paling bagus, yel-yel, dinilai oleh tim kreatif dari RCTI Lucky Show adalah tim nomor 2 girly. Dijual lagi. Aduh, nempel lagi. Aduh. Duitnya bisa dibagi-bagi. Saya kasih satu lagi. Mau pilih yang mana? Ompor! Ompor! Presto! Presto, iya. Presto! Presto mahal. Presto! Lumayan. Dijual. Dijual nyampe lah 500 ribu ya. Oke, okay. Jadi rumah siap-siap saya umumin di babak pertama tadi ibu-ibu ya. Bapak-bapak yang mendapatkan voucher pulsa senilai 100.000 rupiah, semangat banget mereka luar biasa. Ada kurang lebih 65 orang yang beruntung. Siapakah yang beruntung di babak pertama mendapatkan 100.000 rupiah? Ibu-ibu ini dia, Lucky Show. Alhamdulillah dapat voucher pulsa 100.000. Dan yang udah dapetin 100.000, gimana cara mengaktifkan voucher pulsa 100.000 rupiah tersebut? Ini dia. Yeah. Selamat ya. Tadi 65 orang loh, karena hadiahnya 100.000 rupiah. Sekarang saya naikin di babak ini hadiahnya 250.000 rupiah. Jangan lupa di rumah yang belum dapat hadiah, sekarang siap-siap lagi. Karena hadiahnya saya naikin menjadi 250.000 rupiah sebanyak 15 orang. Saya kurangin lagi karena hadiahnya bertambah menjadi 250.000 rupiah. Dan yang di studio, saya kurangin juga kuota kalian. Hanya 10 orang yang beruntung untuk mendapatkan 250.000 rupiah. Harus cepat ya. Jadi rumah siap-siap. www.rctimobile.com. Oh, sampai di babak kedua yang sudah ikutan sebanyak 37.000 orang yang ada di rumah ikutan di acara Lucky Show. Terima kasih. Di rumah sebelum saya mulai, biar kalian bisa ikutan, login dari sekarang. Yes. Pertanyaan untuk yang di rumah dan pertanyaan untuk yang di studio akan berkesinambungan dengan permainan bola pingpong. Ada balon,
ada wadah kosong, ada bola pingpong, dan ada wipe cream. Apa jadinya ya gamesnya ya? Saya minta yang paling cantik untuk bermain, silakan. Kok Anwar senyum-senyum yang paling cantik bukan lu kali? Saya dimilih Pak Julian. Bukan, Boyen juga bukan Boyen paling apa? Camila. Camila, karena biasa nih banyak masukan masuk di Twitter. Kak Raffi jangan artis lawan artis. Coba artis lawan peserta yang ada di studio. Oke, saya tunjuk yang paling cantik yang dari tadi ngeliatin saya aja. Bukan saya GR ya. Nomor 5. Ayo. Ayo. Pasti ini Mamut nih, mama muda ya. Kamu mama muda bukan? Belum nikah? Oh belum, ya udah deh. Ya udah gak apa-apa lah, udah tanggung. Ayo. Langsung pakai nih. Belum, tenang. Siapa namanya? Winona. Winona, ada bulenya ya? Bule dari mana? Dari Inggris, rumah Damang ya, halusnya. Winona dari Inggris, Samila dari mana? Bogor. Bandung. Oh Bandung. Jadi yang di rumah, pertama caranya nih liatin yang di rumah ya, kira-kira Samila melawan Winona menang yang mana? Karena kalian harus menebak siapakah yang mengumpulkan bola pingpong paling terbanyak dengan cara. Yang pertama, olesin balon ke krim. Ini contoh, topinya dipakai ya. Ini aku contohin ya. Iya. Ini ganti-gantian atau langsung berdua? Ganti-gantian ya. Ini contoh ya. Cocolin. Cocol. Di sini. Oke, cocolin. Harus cepat. Nah, ini kan nanti ada wipe creamnya tuh. Ntar tempel ke sini bola pingpong. Oke. Nanti pasti bola pingpongnya akan nempel. Oke. Baru nanti pindahin ke. Iya. Oke. Oke, mau latihan dulu? Enggak, langsung aja. Latihan dulu lah, latihan dulu ya. Latihan dulu, Sok. Latihan dulu. Sambil kira-kira saya mau siapin untuk yang di rumah hadiah Rp250.000. Tolong diperlihatkan nih saat latihan nih. Dari Samila dulu boleh latihan. Samila di rumah melihat mereka latihan dan menebak siapakah yang lebih jago. Saya pengen nanya sama Boyen. Saya di sini. Ya menurut Boyen. Ya menang Samila atau Winona? Kalau menurut saya sih kayaknya kagak dua-duanya. Boleh latihan, sambil latihan ayo boleh, Winona boleh. Enggak dua-duanya, seimbang. Iya seimbang. Soalnya kan kayaknya berat bola lebih berat daripada whipped cream. Iya enggak juga. Rangga, lu mukanya serius banget kayak anak-anak mau ngambil rapot. Kalau menurut saya enggak ada dua-duanya juga yang bisa. Kenapa? Tadi enggak ada yang beli gue soalnya. Kalau udah demen. Anwar. Kalau menurut saya itu Samila. Kenapa Samila? Soalnya Samila itu secara dia biduan. Kalau biduan itu kan bukan cuma mulutnya aja yang goyang. Tangan goyang, badan goyang, pala goyang. Nah ini mainnya kan lenggut-lenggutin pala. Yaudah oke. Itu siap, bisa ya. Tuh ini bisa nih. Tuh Winona bisa. Yeay. Ini baru latihan, saya balikin lagi ya. Winona dan Samila udah latihan. Kira-kira buat yang di rumah. Dan buat yang di studio. Siapakah yang berhasil mengumpulkan bola pingpong paling banyak? Apakah A, Samila? Pencet A yang di rumah, yang di studio, ambil remote-nya pencet A. Atau B, Winona, atau C, seimbang, atau tidak ada yang berhasil. Siap? Ayo angkat remote-nya, siap jawab. Bagaimana nih? Oke, yang di rumah siap, angkat teleponnya, angkat handphone-nya. Satu, dua, tunggu ya. Setelah satu ini, tetap di Lucky Show!